kita buka lapisan plastik pelindung dari plat, ya. Kemudian letakkan plat aluminium di tengah-tengah gambar. Pastikan semua bagian dari plat menutupi gambar, ya. Jadi gambarnya harus menutupi platnya, kalau enggak nanti kelihatan warna putih, ya. Kemudian kita tempel dengan lakban anti panas, cukup pinggir-pinggirnya aja, tidak perlu sampai sekeliling. Oke, berikutnya kita akan mencetak dengan menggunakan mesin Freesap ST420. Settingannya 175 derajat 50 detik. Kalau pakai mesin lain mungkin settingannya sedikit berbeda, ya. Oke, kita tutup pakai kertas Teflon, kemudian dipres. Oke, ini sudah selesai. Nah, sebelum dibuka kertasnya, kita cek dulu apakah gambarnya sudah ketransfer sempurna. Kita cek sisi atas ataupun sisi bawah, ya. Kita dinginin, nih sudah. Ini alasannya kenapa kita cuman tempel kiri dan kanan aja. Tujuannya lebih gampang untuk mengecek hasilnya. Apabila gambarnya belum ketransfer sempurna, bisa ditambah 10 detik lagi flashnya, ya. Nah, ini hasil jadinya, ya. Permukaannya glossy karena plat aluminium.